Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi guys. Kali ini kita bakal main ini isu 122. Oh iya, yang di tier 4 perasaan banyak juga yang pakai meriam 122. Ini 122, ini 122, cuma beda badannya doang ini. Oke, kita langsung bahasnya dari yang pertama, yaitu armor. Untuk armor sendiri ini okelah, agak ya kadang-kadang bisa mantulin, kadang-kadang ya gampang ketembus, tergantung yang nembak kalian. Kalau tiger kayak gini ya rawan banget lah. Tapi ini kalau misal dari depan terus ketembak yang sisi miring yang di samping itu ya mantul. Jadi ya tetap hati-hati lah, apalagi ini badannya bongsor banget, tinggi banget lagi. Oke, kita langsung bahas yang kedua, yaitu persenjataan. Untuk persenjataannya sendiri yaitu meriam 122 mm, pelurunya yaitu APHEBC, otomatis ada explosive filler-nya. Nah, penetrasinya 200 mm, mantap lah ya. Terus pilihan yang kedua yaitu peluru HE, lumayan buat menghajar tank-tank ringan atau SPAA kayak gini ya kan. Terus juga ada heavy machine gun, itu di atas lumayan buat nembak pesawat. Ini soalnya bisa muter 360 derajat, cuma pelurunya sedikit, jadi ya cepet reload, nembak bentar langsung reload gitu. Oke, kita bahas ke mobilitas. Ini rada berat ya, maju bisa sampai 38 km per jam, mundur bisa sampai 15 km per jam. Oh, lumayan ya kan. Ini kalau nggak ada turret nggak bisa mundur kan, susah banget lah nanti. Jadi lumayan, ini habis nembak mau cover tinggal mundur. Oke, kita langsung aja ke match. Oke, kita udah masuk di match dan langsung aja kita maju. Masih sepi nih ya. Up tier ada DR5, itu SU100. Ini mapnya juga rata-rata sempit, kota-kota. Kita lewat sini aja. Tumben belum ada yang lewat sana. Di sebelah kiri ini kita nanti cek kiri depan ini maksudnya. Oh, itu langsung maju, itu apa namanya, bulldog. Hey, musuh udah mulai capture sebelah kanan ini. Oh, itu apa itu, kita coba T34. Oke, dapat T34. Ada tiger. Aduh, kesini dong turretnya, jangan tembak aku. Oke, bulldognya yang kena, kasihan, jadi tumbal. Kita tinggal eksekusi. Nah, kena juga tigernya. Terima kasih udah jadi tumbal. Siapa itulah bulldognya tadi? Oh, di sana ada. Kanan aman. Kita coba majuin. Mana sih ya? Kita ambil posisi dulu. Belum ada. Oh, itu. Udah ada yang capture. Oh, itu ada yang lewat. Panther nggak kena. Aduh, kita ngumpet. Kok malah kayak gini. Oke, kita udah masuk di match dan seperti biasa jangan lupa cek dulu up tier. Ini kita dapat up tier, itu ada King Tigor. Langsung aja kita mengarah ke deket A, di belakang A, biar nanti gampang capture-nya. Sama kalau ada yang mau, musuh yang mau capture, gampang ya kan, tinggal kita tembak kalau nggak ketembak duluan. Oh, itu baru dibilang. Kita posisi, nah, oke, dapat transmisi sama driver. Oke, nggak apa-apa, tinggal tunggu reload. Ini cukup lama reloadnya, sebelah sana tuh. Untung nggak tembus.
Ayo cepet, lama amat ini. Cuma kena track. Aduh, gimana sih ini? Cuma kena track doang loh. Itu hijau tadi loh. Kita tunggu reload lagi, lumayan lama lagi ini. Masa cuma kena track doang sih tadi? Sebelah kanan aman sih. Kita incar yang itu. Baru dibilang nembak dia. Bisa nembak. Oke, dapat M36, M36 apalah yang hulnya Sherman punya Itali. Untung aja dia tadi nembak nggak tembus. Kita nunggu reload lagi, lumayan lama lagi ini. Sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Sebelah kanan dulu ya kan. Ada apa itu, headser ngapain itu? Oke, dapat lagi. Kasihan kita yang kecil-kecil langsung lenyap ketembak meriam segini. Kita maju sebelah kiri sambil capture ya kan. Nah, itu fake. Oke, dapat di balik gerbong. Sambil capture, jangan lupa capture. Itu nggak kelihatan yang di sana. Oh, itu. King Tiger. Lihat ke sini enggak sih? Lihat ke sini enggak? Kita coba tembak. Mana enggak? Oh, udah mati duluan. Sebelah kiri. Is, tapi enggak mempan, malah dikocet. Kita tunggu lagi reload. Yang penting udah capture. Oh, ada yang pakai pesawat ini. Burunya tinggal 6 dari tadi. Cuma bawa sedikit. Nah, itu. Isnya. Waduh, keburu ngumpet. Oh iya, ada yang pakai pesawat. Kita coba cosplay SPAA. Waduh, pelurunya tinggal 18 lagi ini. Kena itu perasaan harusnya tadi. Nah, udah mati sama teman kita, nggak apa-apa. Oh, itu. Isnya. Ngumpet lagi dong. Mana sih? Nggak nongol-nongol. Oh ya, ini peluru MG-nya dikit doang, cuma 50. Oh, itu tuh. Aduh, cuma kena transmisi, nggak apa-apa lah. Yang penting ngerusakin dikit. Kita tembak tracknya. Kok nggak mempan, tracknya nggak mempan, ditembak. Kita majuin aja. Oh, itu sebelah kanan. Oh, teman kita mati, kita langsung maju aja lah, terapa saja. Kita incer isnya. Non penetration, aduh. Di sebelah sana aman. Kita tunggu isnya, kita tunggu reload. Gemes banget sama isi ini aku. Sorry, malah kesenggol. Kita coba flank. Di sebelah sana perasaan udah nggak ada. Nah. Oke, dapat juga akhirnya dari tadi nembak skill issue, nembak is nggak bener mulu. Sebelah kanan ada. Nah, itu. Tapi reloadnya masih belum selesai. Kita majuin. Ini udah menang sih ini, tinggal dikit doang. Nah, itu. Is 2. Loh, masih tembus. Itu masih kok gerakannya pada aneh. Oh, alah, sinyalnya ternyata. Nah, menang juga akhirnya.